Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamdana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ana manfa'a fi ulumi fi darain amin. Wa ashiruha, dan yang ke-10-nya, segala sesuatu yang orang lagi head haram. Al-istimta'u, istimta', bersenang-senang, bersedap-sedap. Ain mubasyaratu, maksudnya mubasyarah. Mubasyarah, bermesra-mesraan. Ya. Bermesraan. Itulah. Sawaun kana bisyahwatin amla. Sama saja ada ia dengan syahwat atau tidak. Kalau dia bermesra-mesraan, bersedap-sedap, ya. Bima baina surrati wa rukbati, dengan apa yang ada di antara pusar dan lutut, maka itu hukumnya haram. Ini biasanya penantian baru ini mah. Oh, udah lama udah enggak nih. Kurangan. Biwat'in, dengan bersetubuh. Sawa'un kanat bihairin amla, sama saja adalah itu dengan ya ding penghalang ataupun tidak. Ya. Jadi sama dengan bersetubuh, sama saja dengan penghalang ataupun tidak. Bersedap-sedap di daerah itu haram. Wa bi ghairi, dan dengan yang selainnya, haitsul haila, sekira tidak ada penghalang. Apalagi gitu ya. Wala budda an takunal mubasyaratu bima yanqudu masuhul wudu'a. Dan tidak boleh tidak an takuna, bahwa adalah al mubasyaratu, mubasyarahnya itu ya bermesraan itu dengan sesuatu yang kudu batal masuk oleh menyentuhnya al udhu, akan udhu. Ini yang bisa batal. Jadi kalau yang enggak batal, enggak. Liyakhruja sinu, supaya keluar oleh gigi. Jadi kalau bermesraannya pegang gigi enggak apa-apa. Berarti pegang gigi enggak kurang enak berarti ya. Wasya'ru, rambut juga enggak apa-apa. Bermesraannya pegang rambut enggak apa-apa, enggak batal. Enggak haram. Fala tahrumu al-mubasyaratu bihi. Maka tidak haram bermesraan dengan pegang gigi, pegang rambut. Enggak haram tapi. Makanya enggak enak. Iya. Walhasilu, kesimpulannya, anak badal marati, bahwa badan perempuan halal haji ketika haid. Binisbati, dengan melihat, dengan nisbat ilal istimta'i wal mubasyarati ala kismaini. Dengan nisbat, ya, dengan melihat kepada istimta'i
ya, bersenang-senang, wal mubasyarati, dan ya, bermesraan, sama sebenarnya. Ala kisma ini terbagi dua. Ini badan perempuan di ya, badan perempuan ya, ketika haid. Ya. Pertama ahaduhuma. Pertama ma baina surrati wa rukbati. Apa-apa yang ada di antara puser dan lutut. Antara puser dan lutut. Ya. Fayahrumu, maka haram ala rajuli, atas seorang laki-laki. Al-mubasyaratu, maksudnya nih ya, laki-laki suami ya. Sebenarnya bukan suami juga jalan haram, sama kayak begini juga ya. Ya. Maka haram atas laki-laki al-mubasyaratu, oleh bermesraan fihi, padanya ya, pada apa yang ada di antara pusar dan lutut. Mutlakon, secara mutlak, maksud mutlak sawa'un kanat biwat'in au bilamsin, sama saja adalah itu dengan setubuh atau dengan nyentuh. Dia setubuhin istrinya tuh, atau dia sentuh bermesraan antara pusar dan lutut, hukumnya haram. Iza kanat tahta siyabi, apabila ada dia di bawah baju. Di bawah baju ini kita pakai baju. Di bawah baju nih begini. Jadi kalau begitu asalnya orang bersetubuh itu adalah pakai tutupan. Baju di sini tutupan. Kain, kerendongan. Ya. Jadi bersetubuh dalam Islam itu di asalnya adalah pakai tutupan, selimut. Begitu berarti asalnya. Bukan tanpa busana. Jadi jangan tuh, jangan tanpa busana. Maksudnya jangan Pak, jangan enggak ditutupin gitu. Maksudnya ada selimut, pakai apa tuh? Iya. Selimut. Kalau orang bersetubuh suami istri ya, itu asal bersetubuh itu adalah pakai selimut. Nah, ini seorang laki-laki menstubuhi istrinya, mewati istrinya atau menyentuh istrinya, apa-apa yang ada di antara pusar dan lutut ya, itu hukumnya haram. Iza kana tahta siyabi, apabila ada dia itu di bawah baju. Ya, itu haram itu mutlak. Bi khilafil istimta'i bi ghairihima. Lain halnya bersenang-senang atau bermesraan bi ghairihima, dengan selain keduanya. Selain bersetubuh atau menyentuh, kan nazrin, seperti melihat, bisyakwatin, dengan syakwat. Bininya lagi head ya. Bininya lagi head, diliatin tuh apa-apa yang ada di antara pusar dan lutut. Ngeliat aja, tapi jangan disentuh. Pakai syakwat gak apa-apa. Fa innahu la yahrumu, maka sesungguhnya itu enggak haram. Tapi sebaiknya jangan ya. Mancing-mancing. Repot. Setan itu selalu menyelimuti. Setan selalu menyelimuti. Jangan mancing-mancing. Walaupun itu boleh, tapi sebaiknya sih, hemat saya, jangan dah. Namanya orang baru nikah kan beda sama orang yang udah lama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa ammal mubasyaratu fawqahuma, dan adapun bersenang-senang atau bersedap-sedap atau bercumbu-cumbu,
fauqahuma, di atas keduanya, di atas pusar dan lutut. Ya. Di atas pusar dan lutut, tapi pakai pakaian. In kanat biwat'in, jika ada itu ya berlanjut, katakanlah ujung-ujungnya gitu dengan setubuh, fayahrumu aidan, maka haram pula. Jadi dia punya istri, istrinya pakai baju digulatin, pakai baju tuh digulatin. Lalu dia udah digulatin, lalu dia setubuhin istrinya, haram. Wa amma bi ghairihi, adapun tanpa setubuhin, fala, maka tidak. Oh, ini ilmu banget nih buat yang suami istri. Paham? Biar paham ini. Jadi kalau dia pakai pakaian, dia pakai pakaian, dia guletin, itu istrinya dipuluk-puluk, apa namanya, orang baru nikah kan, mucung-mucungin, tapi kalau yang udah tua sih kagak. Enggak. Udah enggak kepengen. Dua milin. Iya, jadi kalau dia pakai baju, dia cumbu-cumbu antara pusar dan lutut, ya, tapi ujung-ujungnya entar dia setubuhin, tuguletin tadi, peluk-peluk tadi, hukumnya haram. Ya, pahamin tuh. Tapi kalau umpama, ya, dia gulet-guletin, dia peluk-pelukin istrinya antara pusar dan lutut, pakai baju tuh istrinya, tapi enggak disetubuhin ujung-ujungnya, enggak, cuma hilangkan ini aja, maka itu tidak haram. Saya ingat dulu nih, dulu Cing Jaja pernah nanya ini dulu sama saya nih, lupa Cing, lupa. Dulu lagi ngaji sama guru, ya, Kiai Abdurrahman, ya, lagi nganterin guru naik mobil, Cing nanya nih begini nih, yang nanya lupa dah. Ya, nanya ini, iya, boleh apa kagak? Jawaban saya boleh kalau enggak disetubuhin, sama dengan ini. Ini buat pengantin baru, ya, ilmu banget nih. Jangan kita melakukan keharaman ya sama suami istri. Ya, nanti keberkahan suami istrinya enggak ada. Jadi kalau haram tinggalkan. Kompak suami istri, yang haram tinggalin. Jangan kompak dalam keharaman. Emang ada suami istri kompak keharaman? Ada. Lewat jarul belakang. Kompak itu haram. Jangan sampai melakukan itu. Haram itu. Maka ketika suami istri melakukan keharaman, walaupun duitnya banyak, berkahnya enggak ada. Mana mau berkah? Orang Allahnya murka. Allahnya marah. Sama seperti ini. Ya, lagi haid, dipaksain juga bersetubuh, maka ntar hidupnya enggak ada keberkahan, walaupun duitnya banyak. Ya. Hawa berkeluarga itu enggak nikmat. Kurang aja. Ya. Wasanihima, dan yang keduanya, ma ada ma baina surati wa rukbati, apa-apa yang ada di antara pusar dan lutut,
selain, maksudnya apa-apa yang selain pusar dan lutut. Nah, kalau ini selain pusar dan lutut, ini kaki ke bawah, pusar ke atas, mau diapain aja boleh tuh. Fala yahrumu mutlakan, maka enggak haram secara mutlak. Tuh, suami istri boleh dah diapain aja. Nah, kalau untuk tadi di pusar, antara pusar dan lutut, begitu hukumnya. Ada yang di bawah kain, ada yang di atas kain. Masya Allah. Ini detail banget ini penjelasan ini. Jadi cara yang di atas kain tadi begitu, cara yang di bawah kain begitu tadi. Kalau di bawah kain haram mutlak. Kalau di atas kain, lihat keadaannya tadi. Iya. Kalau ujung-ujungnya tuh bermesraannya dia bersetubuh, haram tuh bermesraannya tadi. Kalau enggak disertain bersetubuh, enggak apa-apa. Wa yahrumu dan haram alal mar'ati atas perempuan wa hiya haidun dan dia itu haid. Apa? Antubashiro rajul. Nah, kalau ini bahwa si perempuan bermesraan kepada laki-laki. Si perempuan lagi haid. Ini yang aktif perempuan. Kalau tadi yang aktif laki. Sekarang yang aktif perempuan. Ini bukan porno, bukan ya, bukan ya. Ini lagi pembahasannya. Bahkan biar jelas ini mah. Biar kita ngerti. Kenapa? Biar kita bisa jauhin yang haram. Jangan sampai kita melakukan keharaman. Ya, jangan sampai. Apalagi suami istri, jangan sampai. Nanti hidup kita enggak berkah, suami istri, hubungan kita enggak berkah. Ya, antubashirur rajula. Seorang perempuan bermesraan kepada laki-laki. Bima baina surratiha wa rukbatiha, dengan apa yang ada di antara pusernya si perempuan dan lututnya si perempuan. Jadi si perempuan yang deketin laki-laki. Fi ayyi juz'in, pada bagian yang mana saja min badani, daripada badan laki-laki. Jadi tuh perempuannya yang aktif, laki-lakinya diam aja. Gitu. Wah, ini perempuannya udah dahsyat banget yang begini nih. Hiper nih begini nih. Walau ghayra ma baina surati wa rukbati, sekalipun apa-apa yang di antara puser laki-laki, lutut laki-laki, sekalipun palanya, kakinya gitu ya. Kenapa? Li'anna ma muni'a min masihi yamna'uhu antamassahu bihi. Karena bahwa sesuatu yang dicegah, yang dilarang daripada menyentuhnya, ya, tercegah pula si perempuan menyentuhnya. Ya, mungkin-mungkin saja yang begini ada. Mungkin-mungkin saja, tapi biasanya sih kalau begini perempuan udah malas aja kalau head. Ya. Biasanya perempuan udah malas aja kalau head dah. Wa mimma, dan di antara sesuatu yahrumu, yang hukumnya haram lagi, alal haid, di atas seorang perempuan yang haid, adalah at-taharatu, berhadas. Jadi kalau lagi haid itu perempuan bersuci, at-taharatu bersuci, ya. Maaf. Bersuci haram lil hadasi, bagi hadas, because dita'abudi, tapi dengan maksud beribadah lagi, ya. Lagi haid dia berwudu haram. Ma'a ilmiha, serta mengetahuinya bil hormati, dengan haram. Kenapa? Litala ubiha, karena main-mainnya tuh perempuan. Jadi main-main, dianggap main-main, lagi haid berwudu haram. Maksudnya bersuci haram. Fa in kanat maqsudu, maka jika adalah maksudnya itu an-nazafata, bersih-bersih. Bagaimana kalau begini? Ka agsalil haji, seperti mandi-mandi haji, lam yamtani, maka tidak tercegah, enggak apa-apa.
Atau juga kita umpama nih ada perempuan udah biasa wudu, kalau enggak wudu enggak enak, niatin berdingin-dingin enggak apa-apa. Umpama nih ibu ya udah biasa wudu emang. Enggak enak kalau enggak biasa wudu. Niatin berdingin-dingin enggak apa-apa. Wala yahrumu, tidak haram. Alal haidi, atas orang yang haid. Wanupasai, dan orang yang nipas. Hudurul muhtarari alal muhtamadi, hadir kepada orang yang lagi sakaratul maut, atas kaul yang muhtamad. Ada pembahasan juga tentang ini. Berarti sakaratul maut keadaan yang sangat-sangat. Jadi kita kalau ada orang yang sakaratul maut, kita jagain. Makanya suka dipanggil orang-orang istimewa. Orang yang udah lama enggak mati-mati. Ya. Diapain aja kagak sampai-sampai. Ini banyak Pak begini. Makanya ada doa supaya kita dimudahkan dalam sakaratul maut. Ya, saya pernah hadir yang seperti ini. Udah lama sekali, sampai mingguan itu dilihat masih hidup, tapi kayak udah mati tapi masih hidup. Ya, nggak taunya katanya dia punya ilmu-ilmu begitu. Jadi jangan sampai kita punya ilmu-ilmu begitu, jangan ya, jangan. Kita ngaji aja, amalin. Amalin ilmu syariat aja, amalin itu aja udah. Ilmu ngaji, ilmu sembahyang, ilmu sembahyang, ilmu puasa, ya, jangan yang macam-macam. Itu udah siapa jadi panggil nggak mati-mati. Masya Allah. Iya. Itu ya menurut kaum muktamad enggak apa-apa. Khilafan, lain halnya lima fil ubabi waraudi. Lain halnya bagi apa yang ada keterangan dalam kitab Al-Ubab dan Ar-Raud. Ya. Jadi dalam kitab Al-Ubab Ar-Raud enggak boleh. Perempuan lagi haid enggak boleh dekat-dekat sama orang yang lagi sakaratul maut. Kenapa? Ya, diberikan alasannya di sini. Wa allallahu bi tadarruhihi bimtina'i malaikatir rahmati minal uduri 'indahu bisababi ima. Beliau memberikan alasan dengan madaratnya. Jadi madarat. Ya, jadi bikin susah. Ya. Dengan tercegahnya malaikat rahmat untuk hadir di sisi orang yang lagi sakaratul maut dengan sebab adanya orang yang haid sama orang yang lagi nifas, karena dia lagi enggak suci, lagi kotor. Makanya sembahyang aja enggak boleh. Ya. Jadi kalau begini sebaiknya bagaimana? Sebaiknya jangan. Jangan dah. Karena ada dua pendapat nih. Walaupun yang muktamad mengatakan enggak apa-apa. Karena ini ulama juga. Sebaiknya hemat saya itu jangan aja, nggak apa-apa itu ya, jangan aja, biar yang bersih aja. Ini menandakan sakaratul maut sangatlah penting, ya, sangatlah sakral sekali. Makanya jangan pergi kalau sakaratul maut, ada sakaratul maut. Keluarga kita, bapak kita, ibu kita, hadir kita di situ. Ya. Bacain apa yang kita bisa baca. Ya. Bahkan kalau enggak ada yang nungguin sakaratul maut, kalau kita tungguin, kita enggak bisa sholat Jumat, masih boleh tuh enggak sholat Jumat. Hampir begitu tuh. Saking pentingnya sakaratul maut. Karena di situ malaikat rahmat turun, iblis juga turun di situ. Godain antara
Maka di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, dulu ngaji sama guru kita Ustaz Usup, ingat banget saya itu. Jadi di situ ada orang disuruh nyebut la ilaha illallah. Dia bilang apa? La, enggak mau. Disuruh nyebut la, enggak mau. Lalu dia sadar. Ketika dia sadar, kenapa kamu tadi dituntun untuk mengatakan la ilaha illallah, kamu enggak mau? Bukankah kamu ini macam-macam dah. Orang ustaz, ya, ngerti, paham, kiai. Ya. Saya bukan ogah menyeru la ilaha illallah, mengatakan la ilaha illallah, tapi saya sedang digoda oleh iblis. Sedang digoda sama iblis. Enggak mau ya enggak mau ajakan iblis. Bukan la ilaha illallah, masya Allah. Jadi begitu dahsyatnya tentang sakaratul maut. Makanya kalau orang lagi sakaratul maut, disunahkan untuk diwuduin biar bersih. Maka oleh karena itu, jangan sampai kita diwuduin, kita udah senantiasa wudu. Wudu. Bahkan disunahkan untuk disiwakin. Orang lagi sakaratul maut, disiwakin. Masya Allah. Biar mudah keluarnya. Kaza zakarahu suwaifiu naqlan anir ramli wallahu a'lam bissawab.